Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel kesayangan Adika Taiwan. Baik teman-teman, kali ini aku dimasakin ini teman-teman, tempe sama istriku. Nah, ini masakin tempe. Dan ini sambelnya, guys. Oh, sambelnya, guys. Ini buahnya, buk barmangan kesemlek. Tapi itu tomat lah, guys. Kesemlek nih. Ini dulu ini ada kerupuk guys. Nah, ini kerupuk dan ini roti buat sarapan pagi. Kumpet guys. Yono terong. Kaisar guys. Jadi menu kita cuma seperti ini teman-teman, tapi sederhana tapi sangat enak warung. Masih penting warek teman-teman. Jadi kita kemarin itu habis apa itu namanya teman-teman, laundry, nyuci baju terus laundry. Nah di saat kita laundry itu ya kebetulan lah, kita nggak tahu lah namanya laundry ya, kebetulan ada orang Taiwan teman-teman. Ya bentar teman-teman. Jadi orang Taiwan itu waktu di dalam laundryan, yaitu dia kehilangan sesuatu, sesuatu berharga. Di situ dia kehilangan dompet, ya, dompet berserta isi-isinya yang pasti uang, ya, uang apa kayak dia kehilangan uang, dompet lah. Itu HP juga kehilangan, waktu itu ditaruh di meja teman-teman. Dan dia memanggil polisi Taiwan. Ingin memastikan siapa yang mengambil barang mereka. Jadi, seperti itu. Ya, kebetulan sih di situ ada kita berdua. Waktu itu dia juga sedang mencuci. Kita juga menyaksikan mereka berbincang-bincang antara polisi dan orang Taiwan tersebut. Ya, kita nggak tahu lah siapa yang ngambil. Ya emang di situ kita namanya Wela. Wela itu pendatang teman-teman. Bekerja. Tapi di situ juga waktu kita datang ada dua orang teman-teman, dua orang pendatang. Tapi kita ya namanya kita nggak tahu, nggak ngambil ya. Tapi kita berdua itu sangat kaget itu loh, ya kan? Shock. Apa kita yang ngambil? Nanti dia menuduh kita ya, seperti apa kita nggak tahu. Jadi seperti apa? Jadi seperti ini teman-teman bincang-bincangnya mereka. Langsung aja kita lihat videonya seperti lali pale. Mana duit eh? Ada barang. Thank you.
Oke guys, demikian video dari saya. Lagian makannya sudah habis. Gambarnya, nyeloknya mantap. Lompoknya pedas. Lagi gula. Lagi gula. Jadi itu intinya dari kita tadi mengenai apa? Waktu kita laundry. Ya pokoknya kita bukannya mengambilnya barang dari Sochi itu tadi, dan hasilnya katanya dilihat dari CCTV, mudah-mudahan cepat ketemu. Pasti yang pasti cepat ketemu, soalnya Taiwan itu hebat teman-teman. Kemudian dari CCTV, disitu juga ada CCTV, pasti ketahuan siapa yang membawa dompet beliau. Pedas. Oke teman-teman, demikian video kita hari ini. Nantikan video-video saya selanjutnya hanya di channel kesayangan Adika Taiwan. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe teman-teman ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga buat teman-teman semua sehat selalu dan sukses selalu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye. Pedas. Oh iya guys, ini buah panas sih.